Ledakan petasan membuat rumah warga di Buduran Sidoarjo, Jawa Timur nyaris rata dengan tanah. Pemilik rumah yang juga pembuat petasan luka bakar. Ledakan keras menghebohkan warga Dusun Melaten, Desa Sidokepung, Buduran Sidoarjo, Jawa Timur pada Jumat dini hari. Ledakan berasal dari rumah seorang warga yang biasa membuat petasan untuk dijual saat Ramadan. Ledakan terjadi saat pemilik rumah meracik petasan yang hendak dibuat. Akibat ledakan petasan, satu rumah rusak parah di beberapa bagian, bahkan nyaris rata dengan tanah. Empat rumah lain di sekitarnya juga rusak ringan, sementara pemilik rumah produksi petasan terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Tahu-tahu meledak gitu. Jam berapa perkiraan? Jam 12 lebih, 15, setengah satu saya itu kayak gini. Tahu-tahu kayak gini, pokoknya wis berantakan kabeh. Ledakan petasan di Buduran Sidoarjo kini masih dalam penyelidikan kepolisian. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.